Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dikasihi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di manapun berada. Kita akan membahas tentang tuduhan amaliyah ahlus sunnah wal jamaah, yakni mengangkat tangan pada saat berdoa. Menurut sebagian orang, mengangkat tangan pada saat berdoa itu tidak disunnahkan. Tapi orang-orang itu kini mereka ikut mengangkat tangan dan mengatakan disunnahkan, tapi tidak mau mengusapkannya. Jadi mereka mungkin baru mengetahui beberapa hadis-hadis yang disunnahkan mengangkat tangan ketika berdoa. Baik, kita pelajari dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan juga atar para sahabat. Yang pertama, tentang mengangkat tangan. Ada riwayat An Salman radhiyallahu anhu qala. Diriwayatkan dari sahabat Salman radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna rabbakum hayyun karimun, sesungguhnya Tuhan kalian itu adalah zat yang maha hidup dan maha agung. Yastahyi min 'abdihi idza rafa'a ilaihi yadayhi ay yaruddahuma sifra. Allah malu jika seorang hamba meminta kepada Allah dengan mengangkat kedua tangannya. Idza rafa'a ilaihi yadayhi, jika seorang hamba meminta kepada Allah sambil mengangkat kedua tangannya, Allah malu yastahyi min 'abdihi ay yaruddahuma sifra, jika pada saat dikembalikan tangannya ke bawah itu dalam kondisi yang kosong. Allah Subhanahu wa taala malu jika kita berdoa sambil mengangkat tangan tapi Allah mengosongkan kedua tangan kita dari ijabahnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, angkatlah tangan pada saat berdoa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahli Hadis yang 4 kecuali Imam An-Nasa'i, wa shahahahu Al-Hakim, dan Imam Al-Hakim menilainya sebagai hadis yang sahih. Kemudian, di dalam riwayat yang lainnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sendiri beliau mengangkat tangan ketika berdoa di dalam salat pada saat kunut. An Abi Hurairah qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i minas salati subhi fi ar-rak'ati tsaniyati, adalah kebiasaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu, jika baginda Rasul mengangkat kepalanya minar ruku'i dari ruku, min salati subhi di dalam salat subuh, fir rak'ati tsaniyati di rakaat kedua pada saat mengucapkan sami Allahu liman hamida pada saat yang i'tidal, maka yarfa'u yadaihi, baginda Rasul mengangkat kedua tangannya. Bihadzal du'a fayad'u bihadzal du'a, maka baginda Rasul berdoa dengan doa ini, Allahumma hdini fi man hadait ila akhirih, sampai akhirnya rawahu Al-Hakim wa shahahahu. Riwayat Imam Al-Hakim, dan Imam Al-Hakim menilai sebagai hadis yang sahih. Jadi baginda Rasul pada saat ruku, pada saat i'tidal, bangun dari ruku di rakaat kedua pada saat salat subuh, beliau kunut mengangkat kedua tangannya. Seperti itu. Yang dibacanya Allahumma hdini fiman hadait. Sedangkan ada yang menyatakan bahwa Rasulullah pernah kunut 1 bulan tapi meninggalkannya. Kunutnya bukan Allahumma hdini yang dilakukan 1 bulan kemudian ditinggalkan, kunutnya kunut minta laknatan. Sebagaimana juga diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, juga dijelaskan di dalam kitab tafsir Imam At-Tabari bahwa Rasul mengucapkan doanya doa laknatan, Allahumma al'an ri'lana wa rihlana wa dhakwana wa usayyata asatillahu rasulah, Allahumma shdud wa ataka ila mudar waj'alhu kasini Yusuf alaihissalam.
Ya Allah, la'anatna siri'lan rihlan dakwan dan usayyah yang telah menentang Allah dan Rasulnya, dan dahsyatkanlah siksaanmu kepada mudhar. Jadikan tahun-tahunnya kehidupannya seperti tahun-tahun kesulitan yang pernah terjadi pada Nabi Yusuf AS, pada saat dibuang oleh kakaknya, pada saat beliau menjadi budak belian, pada saat beliau berada di penjara. Rasulullah mendoakan keburukan. Ketika di mana ini? Ketika masih di Makkah. Orang-orang muslim baru sedikit. Ada orang-orang non-muslim yang pro dengan Nabi Muhammad, yang mereka bersahabat. Ternyata mereka pun diburu oleh orang-orang Quraisy. Maka Rasulullah merasa sedih, kesal. Akhirnya berdoa dengan doa ini, turun ayat. Laisa laka minal amri syai'un aw yatubu 'alaihim aw mu'adzibuhum fa innahum zalimun. Wallahu rasulullah alam bimuradhim wa ma'nahu, wahai nabiku, tidak ada urusanmu tentang mereka. Entah mereka aku berikan hidayah kemudian mereka masuk Islam, bahkan jadi pengikutmu, atau mereka aku azab karena kezaliman mereka, itu urusanku. Engkau mah dakwah saja. Maka Rasulullah hanya menetapkan doa Allahumma hdini, sedangkan doa la'natan itu beliau tinggalkan. Jadi doa kunut Allahumma hdini tidak ditinggalkan. Riwayat haditsnya sahih. Kemudian di dalam riwayat yang lain ada riwayat yang menyatakan bahwa seseorang berdoa kepada Allah padahal pakaiannya itu menyedihkan, lah orang ini kondisinya itu sangat sangat memprihatinkan, tapi ketika berdoa kepada Allah mengangkat kedua tangannya malah tidak diijabah. Ada orang yang gagal paham, berpersepsi bahwasannya mengangkat tangan itu tidak menjadikan Allah mengijabah doanya. Bukan itu. Coba kita pelajari dengan sempurna. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baginda Rasul bersabda, ya ayyuhan nasu, wahai sekalian manusia, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu baik dan Allah hanya menerima dari yang baik saja, berupa perkara yang baik saja. Wa innallaha amarul mu'minina bima amara bihil mursalin, dan Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman itu dengan perintah yang sama kepada para rasulnya, yakni perintah berbuat kebaikan. Faqala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu min thayyibati wa'malu shaliha inni bima ta'maluna 'alim. Wallahu rasulun nabiyyu radhiyallahu anhu ana. Wahai para rasulnya Allah, para rasulku, kata Allah, kulu, makanlah oleh kalian, min thayyibati, dari makanan yang halal, wa'malu shaliha, dan beramal solehlah, inni bima ta'maluna alim, sesungguhnya aku maha mengetahui atas apa yang kalian lakukan. Waqala, dan Allah pun berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wallahu rasulun anbi muridu wa ma'na. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari harta yang halal dan yang baik, ma razaqnakum, dari segala apa yang telah kami rizqikan kepada kalian. Dari dua ayat ini menjelaskan perintah Allah kepada para rasul dan umatnya untuk mengkonsumsi dari harta yang halal, yang baik juga. Tsumma dzakara ar-rajulu yutilu safar, kemudian baginda Rasul menceritakan tentang seorang laki-laki yang ia melakukan perjalanan yang sangat jauh. Ash'atha aghbara, yang ia lusuh, kemudian berdebu kucel kumel. Wa mat'amuhu haramun, akan tetapi makanannya itu haram. Wa malbasuhu haramun, dan pakaian yang dipakainya juga itu ternyata hasil daripada haram, entah hasil mencuri atau lain sebagainya, ghasab kah. Wa ghidabil harami yamuddu yadayhi ila sama, dia makan makanan yang haram, dia menggunakan pakaian dari perkara yang haram atau hasil daripada haram, kemudian dia menjulurkan tangannya ke langit, berdoa kepada Allah dan mengucapkan ya Rabbi, ya Rabbi, artinya dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa anna yustajaba lidzalik, maka bagaimana mungkin doanya akan diijabah bidzalik, dengan sebab perkara yang haram tadi, bukan dengan sebab mengangkat tangan,
yang dimaksud dengan sebab makanan pakaian yang haram. Hadisnya jangan diputar balik. Begini cara memahami hadisnya. Jangan sampai banyak juga hadis-hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah mengangkat tangan ketika berdoa dan menganjurkannya. Jangan menggunakan hadis yang terakhir ini untuk menghilangkan hadis-hadis yang anjuran dari Rasulullah SAW yang menganjurkan tentang mengangkat tangan pada saat berdoa. Karena apa? Bukan hadisnya yang salah, tapi ada orang yang salah memahami hadis ini, begitu. Lalu kemudian, bagaimana dengan orang yang berdoa pada saat berdoanya itu ternyata membalik telapak tangannya? Jadi memintanya dengan punggung tangan. Memang ada riwayatnya begini. An Anas radhiyallahu anhu qala, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, istasqa. Beliau meminta hujan kepada Allah, fa asyara bi zuhuri kaffaihi ila sama, maka baginda Rasul berisyarah pada saat berdoa dengan punggung-punggung tangannya ke langit begini. Jadi berdoanya itu membalikkan telapak tangan. Punggung tangannya mengarah ke langit. Hadis ini ada di dalam riwayat Imam Muslim dan juga ada di dalam kitab Subul Salam. Kemudian juga ada, masih ada riwayat yang lain yang menjelaskan tentang baginda Rasul beliau mengangkat tangan tapi berdoa tersebut dengan membalikkan telapak tangannya. Dari riwayat yang lainnya, An Khalad bin As-Sa'ib an abihi qala anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana idza sa'ala, jika beliau meminta yang baik kepada Allah, ja'ala batna kaffaihi ila sama, beliau menggunakan telapak tangannya diangkat mengarah ke arah langit. Wa idza sta'adha, dan jika beliau meminta perlindungan kepada Allah, ja'ala zuhurihi ma ilaiha, maka baginda Rasul menjadikan punggung tangannya mengarah ke arah langit. Jadi kalau minta yang baik-baik, telapak tangan yang mengarah ke langit. Sedangkan jika ternyata meminta perlindungan dari suatu keburukan, dihindarkan dari suatu keburukan, Rasulullah membalik telapak tangannya yang diarahkan ke arah langit, itu ternyata punggung tangannya. Memang ini juga ada riwayatnya, terdapat di dalam kitab Subul Salam. Kemudian juga ada riwayat yang lainnya yang menyatakan bahwasannya baginda Rasulullah SAW di dalam hadis Anas bin Malik, beliau meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala turunnya hujan dengan punggung tangannya. Ada sebagian ulama yang menyebutkan bahwa disunnahkan ketika berdoa meminta hujan untuk mengangkat punggung tangannya mengarah ke arah langit. Ini menurut sebagian ulama, ada di antaranya dalam fikih sunnah. Akan tetapi, menurut banyak ulama, jumhurul ulama, bahwa membalik tangan ini sudah dinasakh hukumnya sebagaimana terdapat di dalam beberapa riwayat. Di antaranya, an Ibni Abbasin radhiyallahu anhu maqala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasturul judura min nazarin fi kitabi akhihi bi ghairi idznihi fa innama yanzuru fin nar. Jadi hadis ini juga mencakup tentang nasihat bagaimana kita dalam bersosial. Kata baginda Rasul, jangan kalian mengintip kitab milik teman kalian tanpa izinnya. Jangan kalian menelaah kitab orang lain tanpa izinnya. Ini baru kitab catatan. Kenapa? Barangkali ada rahasia-rahasia di situ. Apalagi selonong boy masuk ke rumah orang tanpa izin. Rasul mengajarkan kepada kita, jangan kita menelaah, membaca kitab teman kita tanpa izinnya. Barangkali ada rahasia di dalamnya yang tertulis. Terlebih lagi, kantongnya, tasnya, kamarnya, atau yang lainnya. Jangan sampai kita berani-berani memasuki rumah orang lain tanpa izin mereka. Atau kita memaksa untuk masuk ke dalam rumah orang lain. Itu tidak berhak. Bagi tuan rumah boleh mengusirnya. Jika ada tamu yang tidak sopan, jika ada tamu yang berbuat jahat, maka boleh diusir ataupun ditangkap untuk diadili oleh penegak hukum. Kemudian kita lanjutkan.
Selain itu baginda Rasul mengajarkan salallaha bibutuni akfanikum wala tas'aluhu bizuhuriha. Mintalah kalian kepada Allah dengan telapak tangan kalian dan jangan kalian meminta kepada Allah dengan punggung-punggung tangan kalian. Dan kita tahu dulu Rasul tadi ya di hadits sebelumnya Rasul meminta hujan kepada Allah, meminta hujan istisqa dengan punggung tangannya. Tapi di kemudian hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasakh hukum tersebut, maka Rasulullah memberikan nasihat agar meminta kepada Allah itu dengan telapak tangan. Itu lebih sopan. Lebih sopan, lebih utama. Dan bahkan kata Rasul, wala tas'aluhu bizuhuriha, dan janganlah kalian meminta kepada Allah dengan punggung-punggung tangan kalian. Jangan. Fa idza faraghtum famsahu biha wujuhakum. Maka jika kalian sudah selesai berdoa, usapkanlah kedua telapak tangan kalian ke wajah-wajah kalian. Hadis riwayat Imam Abi Daud dan Imam Al-Baihaqi juga di dalam kitab Sunanul Kubra. Di dalam Sunan Abi Daud nomor hadis 1485 dan dalam Sunanul Kubra Imam Baihaqi juz 2 halaman 212. Jadi ternyata mengusapkan telapak tangan setelah berdoa itu pun merupakan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga di dalam riwayat yang lain. An Umar radhiyallahu anhu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza madda yadayhi fid du'ai lam yaruddhuma hatta yamsah bihima wajhahu." Adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau mengangkat tangan ketika berdoa, beliau tidak menurunkan kedua telapak tangannya kecuali beliau akan mengusapkannya terlebih dahulu ke wajahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, juga terdapat syawahid hadis-hadis yang menguatkan dari jalur-jalur yang lainnya dengan redaksi yang hampir serupa tapi jalur periwayatan yang berbeda saling menguatkan satu sama lain, maka hadis ini hadis yang hasan. Di antaranya juga syawahidnya riwayat daripada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian di dalam keterangan daripada Imam Abi Daud bahwasannya hadis ini riwayatnya hasanul isnad, hadisun hasanun. Kemudian di dalam riwayat yang lain an Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a yadayhi lam yahudhuma hatta yamsah bihima wajha. Hampir serupa redaksinya akan tapi beda-beda riwayatnya. Adalah kebiasaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam jika mengangkat tangan ketika berdoa, maka beliau akan mengusapkan kedua telapak tangannya setelah berdoa ke wajahnya. Riwayat Imam At-Tirmidzi di dalam kitab Al-Jami, Shahihul Jami, juz 5 halaman nomor hadis 3387. Kemudian juga dalam riwayat Imam Abid bin Humaid di dalam Al-Muntakhab halaman 39, Imam Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak juz 1 halaman 719, Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Awsat juz 7 halaman 124, dalam riwayat Imam Al-Bazzar di dalam Musnad Imam Al-Bazzar juz 1 halaman 243. Jadi mengusapkan wajah setelah doa yang dimana pada saat berdoa kita mengangkat kedua telapak tangan, maka sunnah mengusapkannya ke wajah. Hadits-haditsnya saling menguatkan satu sama lain. Kemudian riwayat yang lainnya, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza da'awta Allah fad'u bi batini kafaika." Jika kalian berdoa kepada Allah, berdoalah dengan batni kafaika. Jika engkau, kata baginda Rasul kepada sahabat Abdullah bin Abbas, kepada sepupunya, wahai sepupuku, kawanku, saudaraku, jika engkau berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, fad'u bi batni kafaika, berdoalah engkau dengan ini, dengan telapak tangan. Dengan telapak tanganmu, wala tad'u bi zuhurihima, dan janganlah engkau berdoa kepada Allah dengan punggung tanganmu. Fa idza faraghta, maka jika engkau sudah selesai berdoa, famsah bihima wajhaka, maka usapkanlah kedua telapak tanganmu itu ke wajahmu.
Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam Sunan Ibnu Majah juz 1 halaman 118, juga di dalam riwayat Imam Abad bin Umaid di dalam Al-Muntakhab juz 1 halaman 136, riwayat Imam At-Tabrani di dalam Mu'jamul Kabir juz 10 nomor hadis 1779 atau halaman 1779. Dari riwayat-riwayat ini dapat kita pahami bahwasannya mengangkat tangan ketika berdoa itu sunnah, kemudian juga mengusapkannya ke wajah itu juga sunnah. Dari riwayat yang lainnya, An Sa'ib bin Yazid an Nabihi qala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam idza da'a rafa'a yadahi wa masaha bihi ma wajha. Sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau berdoa maka beliau akan mengangkat kedua tangannya dan mengusapkan telapak tangannya setelah berdoa itu ke wajahnya. Riwayat Imam Abi Dawud dari jalur Ibnu Lahi'ah. Kemudian seukuran bagaimana sih kita mengangkat tangan? Apa disimpan di sini, di bawah, di paha kita, atau bagaimana cara berdoa tersebut yang diajarkan atau yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagaimana riwayat para sahabat? Coba kita pelajari apa yang diwasiatkan oleh sahabat yang dekat dengan Rasulullah SAW, yakni sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sepupu baginda Nabi. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu maqala al mas'alatu an tarfa'a yadayka hadwa mankibaika. Meminta itu, berdoa itu hendaknya mengangkat tangan seukuran pundakmu, ya, seukuran pundak. Nah, pada saat meminta dengan seukuran pundak ini pun beberapa ulama berbeda pendapat. Ada yang menganjurkan melebarkan posisinya sebagai tanda bahwasannya kita berharap rahmat yang lebih banyak lagi. Akan tetapi Imam An-Nawawi menganjurkan dan beberapa ulama yang lainnya menganjurkan untuk merapatkan pinggiran tangan kanan dan kiri ini, dirapatkan, digabungkan. Tujuannya apa? Seolah-olah kita tidak ingin ada rahmat dan ijabahnya Allah yang terlepas dari genggaman tangan kita yang akan menjadi milik kita. Seperti itu. Silahkan, hal ini hanya dalam ranah ijtihadiyah saja. Yang penting kita angkat kedua telapak tangan kita seukuran sepundak, menunjukkan bahwa kita memang benar-benar butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Allah dengan tadarru, tawadhu, dengan rendah hati. Jangan meminta itu tangannya di bawah seperti ini, seperti yang tidak butuh. Tapi tunjukkanlah kebutuhan kita kepada Tuhan semesta alam yang Maha memberi. Minta sama Allah seperti itu. Doa-doa yang biasa seukuran sepundak. Kemudian aunahwihima ataupun seukuran sekitaran itu saja, seukuran wajah kita, ya, seukuran pundak, kata sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Wal istighfaru, dan adapun ketika meminta ampunan kepada Allah, antushira biusbu'ika wahidatan, hendaknya engkau berisyarah dengan salah satu telunjukmu, dengan salah satu telunjuk. Nah, yang saya pernah diijazah oleh Allah yarham Syekh Amrin di Babakan Ciwaringin, kakak daripada Syekh Makhtum Hannan, putra daripada Syekh Abdul Hannan, ya, ulama sepuh. Ketika beliau mengajarkan tentang riwayat ini, beliau mengajarkan begini. Jadi berdoa, tapi salah satu jari telunjuknya itu digerakkan seolah-olah menarik, menarik supaya segera datang ijabah tersebut, ampunan tersebut. Jadi ketika berdoa ada redaksi-redaksi permohonan ampun, maka salah satu jarinya itu berisyarah. Nah, ketika kita menyaksikan ada beberapa asatid yang sekarang di beberapa tempat mereka berdoa sampai mengacungkan jari seperti ini, ada ustadz yang ketika berdoa mengacungkan jari seperti ini, itu biarkan saja, itu pemahaman mereka seperti itu. Tapi kalau saya belajar dari riwayat-riwayat ini, dari kitab-kitab hadits, kemudian talaki, berkesinambungan dari guru saya mendapatkan pembacaan dari gurunya lagi, membacakan lagi oleh gurunya terus hingga imam pencatat hadits tersebut. Nah, diajarkan seperti ini. Ya, jadi ada salah satu jari telunjuk yang di
gerakan untuk seolah-olah menarik gitu, isyarah menarik untuk disegerakan. Wal ibtihalu antamudda yadaika jami'an, sedangkan ketika bermubahalah, mubahalah itu saling bersumpah, siapa yang salah maka dia akan mendapatkan azab, siapa yang bohong dia akan mendapatkan siksa azab di dunia, disegerakan. Siapa yang ternyata jujur benar, dia akan diselamatkan dan ditambah rahmat oleh Allah. Saling berdoa, tidak ada yang mengaku salah, mengklaim salah kepada lawan semuanya. Ya. Maka pada saat beribtihal, angkat tangannya. Angkat telapak tangannya lebih daripada kepala, julurkan ke arah langit. Termasuk juga di dalam riwayat yang lain, baginda Rasul melakukan hal ini pada saat menjelang peperangan. Ketika menghadapi peperangan, beliau berdoa menjulurkan tangan ke arah langit seperti ini, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sangat butuh. Kemudian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta seperti ini ke arah langit, dijulurkan tangan yang memanjang lebih daripada kepalanya pada saat istisqa, meminta hujan. Jadi pada saat meminta pada saat butuh yang sangat luar biasa, minta kepada Allahnya, diangkat ke arah langit. Seperti itu. Sebagaimana hal tersebut diriwayatkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengangkat kedua tangannya hingga seolah-olah tidak pernah beliau berdoa seperti itu. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yarfa'u yadahi fi syai'in min du'a'ihi illa fil istisqa. Beliau tidak mengangkat kedua tangannya di dalam satu waktu pun di dalam doanya kecuali dalam istisqa. Wa innahu, dan sesungguhnya yarfa'u, beliau mengangkat tangannya ketika istisqa, hatta yura bayadu ibtihi, hingga terlihat putih-putih ketiaknya, hingga terbuka bagian ketiaknya, terlihat putih, artinya dijulurkan. Ada orang yang gagal paham dengan hadis ini, menyatakan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah mengangkat tangan pada saat berdoa kecuali istisqa. Padahal yang dimaksud di dalam hadis ini, Rasul tidak mengangkat tangan tinggi sekali sampai terlihat putih ketiaknya kecuali pada saat diantaranya pada saat istisqa. Begitu. Ternyata dalam riwayat yang lain selain istisqa, Rasulullah mengangkat tangannya ketika menghadapi peperangan, ketika bermubahalah. Ya, maka hadis itu jangan satu. Kumpulkan hadis-hadis yang serupa, yang satu tema, jadi kita akan paham. Beristinbat hukum tidak boleh menggunakan satu dalil, tapi harus dikumpulkan berbagai macam dalil yang berhubungan. Demikian penjelasan tentang adab berdoa. Salah satu adab berdoa yakni mengangkat tangan. Jadi ketika kita meminta kepada Allah, mintalah dengan telapak tangan. Jadi anjuran atau perilaku di mana Rasul pernah meminta dengan punggung tangan ini sudah dinasakh dengan larangan dari beliau. Larangannya bukan larangan haram ya, makruh. Ataupun khilaful aula. Jadi larangan itu khilaful aula. Yang lebih utama adalah dengan membalik seperti ini. Mengangkatnya ke arah langit, yang dihadapkan adalah telapak tangan. Kemudian nanti ketika sudah selesai berdoa, usapkanlah ke wajah, ya, usapkan ke wajah seperti ini. Ketika kita sedang membutuhkan ijabah yang cepat dan doa tersebut memang ingin disegerakan ijabahnya pada saat butuh yang sangat, maka julurkan tangan kita ke arah langit. Seperti itu. Demikian penjelasan dari Al-Faqir tentang sebagian daripada adab berdoa. Ini semua sunnah baginda Rasulullah SAW yang turun temurun dari para sahabat terus, atau kepada para sahabat terus hingga para ulama kita. Jadi para ulama ahlu sunnah wal jamaah beramal dengan dalil, bukan asal-asalan. Dan dalilnya berkesinambungan, diajarkan kepada murid-muridnya terus talaqqi, bersambung, muttasil hingga Rasulullah SAW. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.